Menanggapi request dari Dimas Zakaria, coba gaji Papa Zak 87. Berapakah gaji Papa Zak 87? Ayo kita cek. YouTuber dengan konten utama perilaku lucu hewan. Berikut ini adalah tampilan data dan performa Papa Zak 87 di YouTube. Unggahan Papa Zak 87 berjumlah 200 video sampai saat ini. Subscribe mencapai 104.000 subscriber. View 12.184.000 lebih. Country atau negara asal channel Indonesia atau ID. Tipe channel masih belum tampil. Channel dibuat 3 Oktober 2016. Social Blade memberi nilai total channel ini B. Peringkat Blade sosial ke 155.000 lebih. Peringkat subscribe atau pelanggan ke 226.000 lebih. Peringkat view atau penayangan video ke 380.000 lebih. Di Indonesia, Papa Zak menempati peringkat ke 8.419. Peringkat tipe channel global masih belum tampil. Penambahan subscribe dalam 30 hari terakhir 5.700 subscriber. Turun 16,2% dibandingkan periode yang lalu. Penayangan video dalam sebulan terakhir 1.227.000 kali penayangan, naik 2,4% dibandingkan periode sebelumnya. Ini adalah data harian Papa Zak 87 channel YouTube dalam 14 hari terakhir. Rata-rata penambahan subscriber per hari 190 subscriber. Tampilan video per hari rata-rata 40.912 kali tampilan. $10 hingga $164 rata-rata pendapatan perharinya. Berapakah gaji sebulan dan setahun channel YouTube asal Sidompuan Dubing Sumatera Utara ini? Inilah estimasi atau taksiran gajinya dalam sebulan dan setahun terakhir. Sebulan terakhir terkecil $307 dan terbesar $4.900. Estimasi gaji dalam setahun terakhir terendah $3.700 dan tertinggi $58.900. Mari kita kurskan ke rupiah. Masuk pada estimasi gaji bulanan dalam sebulan terakhir. Terkecil $307 dirupiahkan menjadi 4,3 jutaan. Terbesar sebulan $4.900 dirupiahkan menjadi 70 jutaan. Estimasi gaji tahunan dalam setahun terakhir. Terendah $3.700 dirupiahkan menjadi 52,9 jutaan. Tertinggi setahun $58.900 dirupiahkan menjadi 842,6 jutaan. Sekali lagi dulu mendekat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.